sobat Billy Saputra dan juga Amanda Manopo, hari ini terlihat Billy Saputra lagi beristirahat di rumah setelah kemarin datang ke klinik sebuah tempat yang sangat luar biasa. Di sana Billy Saputra mendapatkan perawatan. Ya, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan untuk sahabat semua sekarang juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Billy Saputra dan juga Amanda Manopo. Ya, hari ini Billy Saputra begitu bahagia, namun juga harus beristirahat banyak. Ya, terlihat Billy Saputra bisa memakai tongkat dalam story dari Cimol. Ya, Billy Saputra harus memakai tongkat untuk kegiatan sehari-hari dikarenakan lutut dari Billy Saputra yang cedera. Ya, cepat sembuh ya buat Billy Saputra, semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kabar bahagia juga datang dari Amanda Manopo. Ya, saat ini Amanda Manopo lagi sibuk dengan kegiatan yang luar biasa. Proyek film terbaru dari Amanda Manopo yang berjudul Kupu-Kupu Kertas. Terlihat Amanda Manopo sangat luar biasa dalam film tersebut tentunya. Ya, cerita di masa PKI dan bakal ditampilkan dalam sebuah film yang berjudul Kupu-Kupu Kertas. Kita lihat saja sahabat semua, semoga Amanda Manopo dilancarkan dalam proses syutingnya. Oke sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan terima kasih.